Sementara itu dua pasangan calon yakni Dewi Handayani Ammar Sirajuddin dan Saleh Asnawi Agus Suranto beradu visi misi dalam debat publik perdana calon bupati dan wakil bupati Tanggamus pada Rabu 23 Oktober. Digelar di Gedung Serbaguna Islamic Center Kota Agung Lampung, dua pasangan ini saling beradu visi misi. Pasangan Saleh Asnawi Agus Suranto yang didukung sejumlah partai termasuk Nasdem saat debat menyampaikan di hadapan panis pendukung dan tamu undangan, visi yang dibawanya adalah membawa Tanggamus menuju jalan lurus perubahan bersama berdaya, sejahtera, adil, maju dan bermartabat. Visi ini dijabarkan dalam 5 misi yakni kualitas hidup, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemerataan pembangunan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta peningkatan keamanan dan ketertiban. Dan memiliki 5 perunggulan. Yang pertama, manja indah. 245 dengan berkomitmen menjunjung tinggi hukum. Yang dilakukan oleh pendukung akan juga berjuang namanya ya. Bapak dan Ibu, apabila belum selesai, jangan dulu. Aduk-aduk boleh, Ibu. Ya. Kan misalnya supaya paham, saya sengaja tadi menyampaikan hal-hal yang agak ada penekanan itu supaya masyarakat paham bahwa betul selama ini memang senior-senior itu betul-betul apa yang saya sampaikan tadi tidak ada hasil. Dan oleh karenanya, insya Allah ke depan kalau saya, kita yang berada di posisi mereka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.